Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran BTA atau pendidikan Al-Qur'an pada pertemuan yang ketujuh. Yang dimana pada pertemuan ini kita masih membahas tentang tajwid-tajwid yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Silakan kalian bagi yang punya buku BTA itu materi ini yang akan kita bahas nanti adalah pada halaman 84. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama semoga apa yang kita pelajari hari ini itu dapat berkah dan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Angkat tangan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa ini kita dapat belajar dengan baik dan lebih cepat paham apa yang Bapak sampaikan. Kita akan masuk pada pembelajaran tajwid. Yang kita bahas hari ini adalah yang ke-10 tentang tanda-tanda waqaf. Kalian tahu tanda-tanda waqaf? Nah, waqaf itu dalam bahasa Arab artinya berhenti. Tapi tidak mesti itu berhenti. Ya, waqaf ini diibaratkan dalam kalian dalam berkendaraan itu seperti saat kalian ingin melalui lalu lintas yang dimana akan menghadapi lampu merah. Kalian tahu lampu merah? Ada 3, ada lampu merah, ada lampu kuning dan lampu hijau. Sama dalam mengaji dalam Al-Qur'an, itu kalian akan menemui yang namanya rambu-rambu. Rambu-rambu ini kadang saat kita berkendaraan, ibarat di berkendaraan, sampai ke pertigaan jalan, sampai ke perempatan jalan, kalian harus berhenti. Sampai sesuatu itu kita disuruh lanjut. Kadang ada juga suatu ketika saat kita melalui jalan sepertigaan jalan atau seperempat jalan kebetulan hijau, jadi gak usah berhenti lagi, langsung lanjut. Nah, diibaratkannya seperti itu. Nah, kita diibaratkan seperti itu, nanti kita akan bahas tentang apa rambu-rambu yang ada dalam Al-Qur'an. Namanya itu adalah tanda-tanda waqaf. Nah, kalian lihat ini. Nah, di sini ada kata mim ya. Mim itu adalah wajib berhenti. Nah, kalau tanda wajib berhenti, kalau diibaratkan lampu merah seperti lampu apa? Ya, seperti lampu warna merah. Jadi mim ini seperti rambu warna merah. Karena kalau rambu warna merah artinya kalian harus berhenti. Kalau waktu mengaji tiba-tiba ada mim kecil di atasnya, maka kalian berhentilah. Karena ma itu mimnya harus wajib berhenti, tidak boleh tidak berhenti. Kalau kamu nggak berhenti, kamu bisa ditilang polisi ya, ibarat dunia ya. Tapi dalam Al-Qur'an, maka hukumnya itu akan menjadi, kalau wajib berhenti, maka kita akan melawannya akan jadi haram. Kenapa haram? Karena itu kalau kalian tidak berhenti, itu bisa nanti merubah atau merusak makna dalam Al-Qur'an itu. Ya, kalau diibaratkan lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia, siska makan tikus mati. Kalau seandainya tidak ada waqaf, tidak ada kata berhenti, ya, kalian pasti menafsirkannya siska lagi makan tikus yang mati. Tapi coba kita kasih tanda koma. Misalnya, siska makan tikus mati. Apakah itu bermakna sama dengan sebelumnya saat kita belum waqaf atau belum berhenti? Beda ya, siska sedang makan, gak tahu entah dia makan ayam, gak tahu dia makan nasi, gak tahu dia makan nasi goreng ya. Yang satu tikus mati, tapi tikus matinya mungkin di atas lorong, di atas atap, ya dan lain-lain. Maka maknanya kan berubah. Ada juga gitu, bisa juga kita ubah letak tanda komanya. Misalnya, siska makan tikus, koma mati. Itu juga bisa beda berubah artinya. Siska sedang makan tikus, lalu dia mati.
Nah, berubah lagi maknanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama kan Siska makan tikus yang mati. Tapi Siska memakan tikus, lalu beberapa detik kemudian dia mati, mungkin dia keracunan dan lain-lain. Nah, makanya dalam Al-Qur'an berhenti di tempat yang tepat itu penting agar kita tidak merusak makna dalam ayat Al-Qur'an. Maka saat kalian menemukan dalam Al-Qur'an ada tanda mim, ada tanda la, ya. Jadi zaman Rasulullah Al-Qur'an itu apa, zaman khalifah-khalifah berikutnya yang menuliskan ayat Al-Qur'an itu kan semua pulpen itu tentunya warna hitam semua. Enggak ada warna merah, enggak ada warna kuning, enggak ada warna hijau. Sehingga pada saat itu penulisan pun diberi tanda dengan kata ma. Ma ini singkatan dari lazim. Lazim itu harus. Kalau la artinya tidak. Jadi enggak ada yang kuning, merah, hijau kayak zaman sekarang ya. Tapi zaman dulu menggunakan singkatan daripada kata harus, boleh, tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Contohnya la. La dalam bahasa Arab artinya tidak boleh. Nah, jadi kalau istilah boleh, maka ibarat kalian dalam lampu merah, la ini diibaratkan dengan lampu hijau. Kenapa lampu hijau tidak boleh berhenti? Langsung dilanjutkan saja. Kenapa kamu nggak boleh berhenti? Ibarat dalam berkendaraan kan, lampu hijau tiba-tiba kamu berhenti di lampu itu, tentu saja orang belakang akan marah, bahkan akan mengklaksoni kamu kalau nggak jalan-jalan. Atau kalau sering marahnya mungkin kamu akan ditabrak, ya. Karena ini saatnya lampu hijau, saatnya kamu harus disambung, dilanjutkan perjalanannya, ibarat dalam berkendaraan. Maka la itu harus terus dilanjutkan cara membacanya. Nah, kemudian ada kata ja, jim, waqaf, jais, boleh tidak berhenti, namun disarankan untuk berhenti. Ibarat ja itu kan adalah tanda waqaf yang dimana boleh antara dua pilihan. Boleh disambung, boleh berhenti. Terserah. Kalau nafas habis ya berhenti aja. Kalau nafas panjang malalam, lanjutkan aja sampai ke akhir ayat, maka boleh. Nah, jadi tanda-tanda waqaf ini adalah ibarat itu tempat peristirahatan yang dimana seandainya dalam Al-Qur'an itu terdapat ayat-ayat yang sangat panjang. Apalagi dalam surah Al-Baqarah itu ada yang satu ayat itu satu halaman, luar biasa panjang sekali. Maka kalian akan sangat lelah membacanya jika seandainya tidak menemukan tanda-tanda waqaf. Atau kalian gak ngerti tanda-tanda waqaf, maka kalian akan gak bisa mengerti. Jadi diibaratkan lampu merah, ya ini adalah seperti lampu kuning. Kenapa kuning? Mungkin orang berbeda pendapat ya. Dalam berkendaraan ada yang lampu kuning langsung jalan, ada yang menunggu sampai ke hijau baru jalan. Karena kuning ini kan ragu-ragu mau jalan atau tidak. Antara keduanya tidak apa-apa. Nah, jadi warna kuning itu artinya saya ibaratkan adalah boleh berhenti, boleh disambung. Ada juga shola. Nah, shola singkatan dari kata wasol aula yang artinya wasol atau meneruskan bacaan. Nah, jadi dalam shola ini adalah lebih utama disambung. Maka kalau lebih utama disambung berarti ini adalah disunahkan kita menyambung, jangan berhenti. Maka dalam ibarat lampu merah ini kayak warna hijau ya. Kita disuruh lanjut aja. Nah, tetapi statusnya nggak kayak mim tadi itu wajib, tetapi ini seperti hukumnya sunnah. Jika memang nggak sanggup ya berhenti saja tidak apa-apa. Tapi kalau bisa, kalau nafas kamu panjang, usahakan ini disambung aja deh kalau di sini. Nah, jadi gitu. Kemudian kalau seandainya ada kola, maka ini hampir berlawanan dengan yang tadi. Sebaiknya berhenti kemudian disambung. Artinya waqaf aula. Disarankan, disunahkan di sini kamu adalah berhenti. Jadi dalam ibarat lampu merah ini ya seperti tanda merah. Jadi mana kalau bisa kamu berhenti aja. Berhenti untuk menghela nafas. Kalian harus pahami dulu untuk menghela nafas dan kemudian disambung lagi untuk istirahat sebentar, tapi bukan istirahat untuk
pergi minum, pergi makan. Artinya istirahat untuk menghela nafas. Nah, kemudian ada sin berhenti sesaat tanpa menghela nafas. Ini ibaratnya itu sama kayak lampu merah. Tetapi sin ini enggak kayak kola. Kalau kola itu kan berhenti mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Itu contoh yang berwasl sin. Mim marqadina hadza, jangan menghela nafas. Jadi kola ini kalian boleh menghela nafas. Tetapi kalau sin diusahakan disambung aja. Berhenti tetapi tidak boleh mengeluarkan nafas, berhenti untuk sejenak saja tetapi tanpa menghela nafas. Ini juga tanda merah. Nah, kemudian juga di bawah lagi ada sasa. Kalian tahu sasa? Nah, sasa kenapa disebut sasa? Nah, jadi ini disebut dengan waqaf muqraqabah. Nah, kenapa disebut sasa tadi? Ini sebenarnya adalah huruf sasa yang berdampingannya. Nah, huruf sa ya. Kemudian ada sa lagi. Nah, tetapi kapalnya dihilangkan, makanya disebut dengan sasa. Nah, kenapa disebut itu? Waqaf muraqabah ini, tanda ini selalu muncul dua kali. Tidak berdampingan begini kayak ini enggak. Misalnya ada yang di tengah ayat, ada yang paling dekat ujung ayat, atau baru awal ayat. Nah, biasanya pasti berdampingan. Dalam satu ayat pasti berdampingan ini ada. Cara membacanya adalah harus berhenti, wajib berhenti. Tetapi enggak di keduanya, tetapi di salah satunya. Kalau kamu berhenti di sa yang pertama, maka di sa berikutnya kamu harus sambung. Tetapi kalau sa pertama kamu menyambung, maka sa kedua wajib berhenti. Ya, intinya kamu harus berhenti di salah satu di antara tanda waqaf ini. Jika sudah berhenti pada tanda yang muncul pertama, maka tidak boleh pada tanda yang kedua. Begitu pula sebaliknya. Nah, mungkin itu contohnya ya. Saya akan memberikan contoh langsung dalam Al-Qur'an. Contoh dalam surah Al-Baqarah. Nah, tidak perlu Bapak bacakan, kita mencari aja dulu yang mana yang tanda yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, baru Bapak sebut contoh yang terakhir. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kebanyakan orang membaca seperti itu. Sebenarnya ini ada dua cara membaca. Kalau sasa, maka ini cara membacanya ada dua versi. Kalian mau berhenti di sa yang pertama atau sa yang kedua? Ini sa ya. Jadi tanda waqaf itu kecil kayak gini aja dalam Al-Qur'an. Nah, jadi versi pertama, dzalikal kitabu la raib fi hudal lil muttaqin. Nah, versi kedua itu. Jadi kalian mau versi yang mana? Kemudian yang pada umumnya orang membaca seperti ini, dzalikal kitabu la raib fi hudal lil muttaqin. Nah, jadi itu versi keduanya. Kalian mau versi yang mana silahkan. Yang dimana ini adalah cara membacanya itu kalian harus berhenti di antara salah satu huruf sa. Nah, ini tanda sholat apa artinya? Wasol Allah. Jadi ibaratkannya ini adalah tanda warna hijau. Kalian disunahkan menyambung ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sambung aja. Usahakan itu disambung. Sufahau. Ini adalah tanda kalian harus berhenti. Ibarat itu tanda lampu merah. Minas sufaha. Nah, jadi kalau kalian mau berhenti, nggak mesti menunggu di akhir ayat. Ada tanda-tanda waqaf, kalian juga bisa untuk berhenti. Jadi ada tanda sholat, ja apa tadi? Ja itu adalah tanda kalian boleh berhenti, boleh menyambung. Diibaratkan lampu merah, ini seperti lampu kuning. Jadi ada dua versi. Hadaral maut. Ya.
hadaral maut. Itu kalau kalian berhenti. Tetapi kalau kalian menyambung, hadaral mauti wallahu muhitum bil kafirin. Kalau orang Qari itu nafasnya panjang, terlatih, dia akan mengambil yang sambung saja. Sama dengan ini. Nah, wa absarihim innallaha ala. Nah, disambungnya saja. Dihentikan, setelah itu disambung. Nah, versi kedua dia akan menyambung saat langsung. Wa absarihim innallaha ala. Boleh menyambung, boleh berhenti. Terserah kalian. Kalian nafasnya di mana? Mau disambung atau berhenti? Kalau kalian menemukan mim kayak gini, ya, ya di mana mim ini bukan tanda waqaf. Ini malah tanda iklab. Nun mati bertemu ba, ya. Sebenarnya mim yang tanda waqaf itu enggak ekornya ke bawah kayak gini. Mimnya nanti seperti ini ya. Nah, ekornya menyamping. Jadi enggak yang berturun. Kalau mim yang ekornya berturun, itu tanda iklab. Jadi kalau kalian menemukan seperti itu dalam Al-Quran, itu jangan berhenti. Falamma'am. Salah. Tetapi ini sambung aja terus. Falamma'am ba'ahum. Itu tanda-tanda iklab, dan itu harus didengungkan. Intinya gambarannya seperti itu. Tanda-tanda waqaf itu kecil kayak gini aja, dan dia tidak memiliki baris. Kemudian berikutnya, kita kembali ke pembelajaran tajwid. Nah, setelah kita memahami apa-apa aja tanda-tanda waqaf, maka kalian akan belajar yang dimana itu kalian akan mempelajari hukum-hukum tajwid yang berkaitan dengan tanda waqaf. Minggu sebelumnya kalian sudah belajar mad, arid, lisukun. Kata bapak, mat arid isukun itu adalah mat tobi'i yang di akhir ayat ketika atau ketika waqaf. Kebanyakan di akhir ayat ya. Tetapi ternyata di ayat ketika waqaf, kalau memang ada mat tobi'i dan bertemu huruf hidup, maka kalian harus berhenti dengan cara hukum mat arid isukun. Nah, ada juga nanti kita belajar mat yang berkaitan dengan waqaf. Itu pada hari ini kita akan membahas tentang mat iwat. Nah, nih yang ketujuh, mat iwat. Mat iwat terjadi jika berhenti atau waqaf pada huruf yang berbaris fathatain. Ingat, mat iwat terjadi ketika berhenti ketika waqaf. Waqaf ini bisa ada shola, jim, kola yang baru kita pelajari tadi, atau di akhir ayat, nomor ayat. Kecuali pada huruf ta' marbutoh. Intinya rumusnya adalah huruf apa saja yang berharakat fathatain ketika di akhir ayat atau ketika waqaf, huruf apa aja. Kecuali huruf ta' marbutoh yang bulat ini, maka dia enggak bisa menjadi mat iwat. Cara membacanya mat iwat adalah tanwin an itu dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa dengan panjang dua harokat. Contoh mat iwat dobahan ya, silakan kalian dengarkan. Sekali lagi. Nah, dobaha, qadaha, subaha. Nah, panjangnya dua harokat, nggak boleh lebih, cukup dua aja. Nah, cara membacanya adalah han jadi ha, ban jadi ba, ro jadi ro ya, ron jadi ro. Kalau seandainya hurufnya itu adalah berharakat dua dia di atas. Kebanyakan kalian keteteran, bapak dengarkan kalau membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan mat iwat, kalian masih membacanya itu dobha gitu aja ya, dobhan, subhan, masih membaca seperti itu. Sehingga kalian tidak mengamalkan bagaimana cara membaca mat iwat yang benar. Jadi dalam contohnya dalam Al-Quran, itu sering terjadi dalam Al-Quran yang pada juz-juz terakhir. Yang dimana pada juz-juz terakhir ini sering keluar. Contohnya,
Alam naj'alil arda mihadan. Mihadan kalau di akhir ayat menjadi mihada. Nah, itu cara membacanya dan jadi da. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada dan jadi da. Wa khalaqnakum azwaja dan jadi ja. Azwaja wa ja'alna nawmakum subata tan jadi ta. Libasa ihsan jadi sa. Ja'alna an-nahara ma'asha syan jadi sya. Nah, sab'an syidada dan jadi da. Wahaja dan jadi ja. Sujaja sujajan jadi sujaja. Wanabatan jadi wanabata. Itu cara membaca yang benar. Alfafa alfafan menjadi alfafa. Miqotan jadi miqota. Fa'tuna afwaja afwajan jadi afwaja. Fakanat abwaba ban jadi ba. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh dalam Al-Qur'an. Kalau kalian menemukan itu, contoh ini contoh di akhir ayat ya. Kalau seandainya itu terjadi ketika waqaf, sebagai contoh musfarra summa yakunu hutama. Ini adalah mad iwad yang terjadi karena dia berhenti karena ada tanda sholah kalau dia hentikan di sini. Karena sholah ini hukumnya sunnah untuk menyambung. Tetapi kalau memang keteteran, kalian enggak sanggup nafasnya, boleh saja ya untuk berhenti di sini. Seandainya kalian berhenti di tanda waqaf hutama, maka itu berlakulah seperti mad iwad. Atau seandainya memang berhenti untuk mat arid lisukun ada ja ya, boleh berhenti, boleh disambung waridwan. Ingat pada pelajaran sebelumnya mat arid lisukun ada apabila ada matobi'i. Fathah bertemu alif, maka itu matobi'i. Kemudian ada satu huruf hidup, maka cara membacanya waridwan. Bisa sampaikan nama rakaat waridwan. Itu untuk mat arid lisukun. Tapi kalau mat iwad cuma dua aja, dua harakat. Hutama, jangan dipanjangkan misalnya ke 6 harokat. Hutama misalnya, salah, tapi 2 aja. Hutama, nah itu mungkin untuk contoh tajwid yang akan kita telah kita bahas pada hari ini. Ingat, tanda waqaf itu ada seperti ma, ada la, ada sholah, ada qola, dan ada tanda sasa. Yang dimana itu adalah tanda-tanda waqaf kali itu sering terjadi dalam Al-Quran. Jika kalian bertemu dengan mereka, usahakan patuhilah rambu-rambu di sana sebagaimana kalian mematuhi rambu lalu lintas. Karena di sana ada hukum yang dimana kalian akan bisa merusak maknanya kalau kalian tidak membaca dengan benar. Nah, kalau kalian memang ragu, kalian sebenarnya juga boleh kalau mau berhenti dalam ayat Al-Quran memang habis nafas, misalnya qoradon hasana. Kalau kalian berhenti di sini enggak ada tanda waqaf sama sekali, silakan kalian kembalikan satu kata qoradon hasana. Hasanai yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Kembalikan satu kata, boleh ya kalau memang enggak sanggup nafas kalian. Tapi usahakan kalau kalian melihat dalam satu Al-Quran, usahakan targetkan itu berhentinya ke tanda waqaf, karena itulah satu titik yang dimana itu paling bagus kalian berhenti. Tapi kalau memang enggak sanggup juga, ya berhenti di tengah ayat atau di tengah surah, tetapi dengan cara mengulang satu atau dua kata dalam Al-Quran. Nah, itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Jangan lupa kalian kerjakan tugas pada di bawah ini ya. Kerjakan tugas tersebut, tulis di buku tulis, kemudian kumpul pada form pada deskripsi pada video ini. Jangan lupa kalian komen nama kelas untuk hadir ya dalam pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa
Bagi kalian yang ingin bertanya tentang tajwid, silakan komen juga pada pembelajaran ini, pada video ini. Itu aja dari Bapak, salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.